Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Triselo. Hari ini aku mau ngasih resep buat kalian cara steam ayam ala Chinese, yaitu ingkung Chinese ya. Caranya tuh mudah banget dan memang style di Hong Kong itu di Chinese style tuh seperti ini. Jadi kalian penasaran seperti apa? Ikutin, oke? Okay? Nah, di sini ada arak ya, arak Cina. Ini araknya seperti ini. Nah, pakai arak apa aja bisa, oke? Terus ini ada ayam, ini ayamnya rada kecil banget ya, udah aku potong, udah aku bersihin, sengaja aku potong ininya, nah udah aku bersihin, terus udah aku lumurin, pas lagi nyuci itu dilumurin pakai garam ya, dicucinya pakai garam, terus udah aku buka, nah aku akan ngasih trik biar kalian juga bisa cara steam ikan saus. Ala Chinese ya. Nah, ini udah bersih semuanya. Pastikan ini harus bersih ya, semuanya nggak ada. Terus dilumurin. Habis itu kita sekarang lumurin dengan arak. Oke. Okay. Nah, ini ayamnya udah tak taruh sini. Pastikan ada ukuran ya, kayak gini. Kita lumurin pakai arak sedikit. Nah, dipijit-pijitin, dioles-olesin seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Okay. Biar kulitnya kuning dan mengkilat ya. Pasti udah semua udah rata, dipijit-pijit ya ayamnya. Nah, ini sengaja aku seperti ini juga. Aku bersihin, bersih banget. Nah, sekarang kita taruh di piring. Ini cuma garam sama arak aja ya, nggak usah taruh yang lainnya. Nah, siapkan piring ya buat steam. Terus ambil kayak gini. Nah, kita potong kakinya dulu. Aku gunain gunting ya. Kalian bisa gunain pisau. Nah, pakai gunting kayak gini. Oke. Nah, terus kita tata. Tatanya seperti ini ya. Kalau bisa sih punggungnya di. Nah, dikituin. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini biar matang. Nah, kakinya ditaruh di sebelah sini. Nah, seperti ini. Masih sama. Ini tekstur paling keren kalau kita steam ayam ya. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang kita steam 20 menit dengan api yang sedang, jangan gede-gede karena kalau kita steam ayam, apinya gede itu kulitnya akan pecah ya. Oke, okay? Dan dalamnya juga kurang matang. Nah, ini dibekuk gini kan. Nah, jadinya kepeng gitu. Oke, okay? Sekarang kita steam. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kaki ayamnya di sini. Pastikan harus dibekuk ya. Ini tumbuhnya punggungnya. Nah, seperti ini ya. Kita sekarang steam. Oke. Okay? Nggak usah kasih apa-apa, udah gini aja. Tapi kalau kalian pengen taruh dalamnya daun bawang atau jahe, nggak apa-apa, terserah ya. Karena ini nanti masuknya di air es ya. Nah, airnya udah mendidih ya. Kita taruh ayamnya. Oke. Kita steam selama 20 menit ya. Dengan api yang sedang, jangan gede-gede. Nah ya, seperti ini. Terus kita atur 140 aja. Nah, 140, oke. Kita setting 20 menit. Ayo, sampai ketika itu. Oke, 20 menit ya. Kita steam selama 20 menit. Nah, ini ayamnya udah mati ya. Nah, udah mati, terus kita sekarang angkat, oke? Okay? Kita angkat ayamnya. Nah, gunain kakinya. Oke. Okay. Nah. Teng-teng. Wah. Ini keren banget warnanya ya. Karena tadi pakai arak, oke. Okay. Nah,
Teng-teng, selamat coba buat kalian ya. Nah, ini keren banget. Dan kita tuang airnya. Nanti airnya bisa dibuat rebus sayur, kayak gitu, biar tetap manis dan hijau, oke? Selamat coba buat kalian ya. Keren banget. Ini cuma di steam selama 20 menit ya. Oke. Cantik. Cantik sekali.